Kembali lagi bersama saya Iwan Hartanto di channel Era Mobile. Pada hari ini kita akan unboxing Vivo terbaru, yaitu Vivo Y20S pakai G ya. Di sini ada G-nya. Vivo Y20S G ini baru dirilis kemarin. Ini hari ini kita akan coba untuk unboxing dan review secara singkat. Sementara untuk harga Y20S G ini di harga 2599. 2,6 juta. Oke, langsung aja kita lihat untuk kotak dari Y20S G ini. Untuk bagian samping nggak ada ini Y20S G doang. Di bagian belakang ada 4 selling point, yaitu gaming processor G80 untuk chipsetnya, 5000 mAh baterai, 18 watt fast charge, dan side fingerprint. Hari ini kita akan coba untuk buka kedua langsung ya. Ini ada Purist Blue dan Obsidian Black. Kita akan buka dua-duanya untuk Y20S G ini. Oke, langsung aja kita buka untuk yang berwarna Obsidian Black dulu terlebih dahulu. Ini merupakan adiknya lah mungkin ya dari Vivo Y20S yang lama, diselisih harga 500.000, cuma beda di RAM-nya. Oke, sini. Nah, kita buka terlebih dahulu yang ini. Sini ada SIM card ejector, ini ada dapat case yang bening. SIM card ejector, kita buka. Ini. Nah, ini informasi penting dan kartu garansi ada di sini bukunya. Oke. Kita lihat di dalamnya. Ini ada kertas pemisah, ini ada tempelan IMEI. Oke, ini unitnya. Ya, ini masih memakai micro USB, belum type C ini ternyata. Handphone 2 jutaan. Dan ini 18 watt. Oke, 9 volt. Nah, kita langsung lihat dan buka handphonenya. Oke. Nah, ini untuk yang berwarna tadi Obsidian Black. Oke, langsung aja kita coba buka yang Purist Blue-nya seperti apa. Ini yang Purist Blue. Oke. Nah, ini sama semua. Nah, Purist Blue-nya seperti ini. Oke. Nah, ini. Dari desainnya sendiri. Untuk desain Y20S G ini beratnya 192,3 gram. Untuk panjangnya sendiri, warna biru aja, panjangnya sendiri 164,4 mm, lebarnya 76,3, dan untuk tebalnya 8,4 mm. Dia ada dua warna tadi, warna black dan blue. Terus untuk bagian dari desainnya, di bagian belakang ini dari plastik, ini sama dari plastik juga. Di sini ada baca Vivo, ini nggak nempel sidik jari kita, jadi ini masih ini ya. Di belakangnya ada tiga kamera seperti ini, tiga kamera dan ada lampu flashnya. Di bagian sisi sebelah kanannya ada tombol volume, di sini ada on off, langsung plus side fingerprint di sini di tombol on offnya juga. Di bagian atas tidak ada apa-apa. Di bagian sisi kiri ada tempat SIM card-nya ini. Kita coba cek dulu. Dia ada berapa slot. Nah, ini. Nah, jadi dia ada 3 slot. 2 slot untuk SIM card. 1 slot untuk micro SD. Jadi ada 3 slot di sini untuk Y20S G. Ya, di bagian bawah ada jack 3,5 mm, ada microphone, ada micro USB, dia masih micro, belum type C, dan ini ada speaker. Oke, langsung kita buka sekilas untuk
dari Vivo Y20s ini. Untuk layarnya sendiri, layarnya 6,51 inch 720x1600 pixel. Untuk bagian ini masih pakai Infinity V display, jadi di sini masih di tengahnya. Oke, untuk kameranya sendiri, kamera di bagian belakangnya ada 3 kamera. Kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel, 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Satu ini ada lampu flashnya di sini, triple kamera. Oke. Untuk kamera selfie-nya, kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Dan untuk dari segi performanya sendiri, Vivo Y20s ini RAM-nya 4GB dan internalnya 128GB. Terus untuk baterainya 5000 mAh dengan 18 watt fast charge. Jadi udah fast charging dia. Dan untuk chipsetnya sendiri, dia memakai MediaTek Helio G80. Jadi lebih besar dari Snapdragon yang 460 yang punyanya Y20s ya. Di sini ada gaming processor, udah cukup gede. Nah, dan Androidnya udah memakai Android 11 dengan Phantom OS 11. Dia udah ada set fingerprintnya di pinggir ya. Oke, kita buka sekilas untuk di pengaturan. Kita lihat di tentang ponsel ini. Ya ini 4GB RAM-nya. Penyimpanannya 128, prosesornya octa-core, ini MediaTek. Funtouch OS 11. Oke, Android. Nah, versi Android-nya versi 8 yang terbaru. Oke, kita coba tes kamera sekilas. Nah, ini di dalamnya ada menunya panorama, potret, foto, video, lainnya nih ada foto live, ada gerak lambat, time lapse, pro dan dokumen. Coba kita sekilas saja kita tes. Nah, ini untuk di kamera normal dari Vivo Y20s. Nanti di next video coba kita akan compare antara Vivo Y20s dengan Vivo Y20SG ini. Di mana perbedaannya nanti kita akan coba lihat di video selanjutnya. Oke, saya rasa untuk unboxing dan review singkat pada hari ini cukup sekian. Stay terus di channel Aira Mobile untuk video terupdate lainnya. Terima kasih.